الله merujuk istilah nisfu Syaban pada malam nisfu Syaban ataupun pada hari tersebut, kita mesti memperbanyakkan amal ibadah, dan dia tidak tergantung kepada satu-satu ibadah yang khusus ataupun ada kaifiat nak melakukan ibadah itu. Tidak ada kaitan-kaitan, maknanya bebas kita nak melakukan sebarang amalan ibadah yang mutlak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. انسكسي سيدنا المسلمين مسلمات رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang beri kita kesihatan, yang memberi kita kesempatan, yang beri kita nikmat dalam beragama. Jadi kita sudah berada pada tarikh 11 Syaban, yang mana pada bulan Syaban ini merupakan bulan yang mulia, yang seharusnya kita memperbanyakkan amal ibadah, sama ada membaca Quran, banyakkan amalan zikir, berpuasa, banyakkan berdoa dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara istighfar dan taubat. Dan pada minggu depan, lebih kurang dalam 24 bulan Februari ataupun pada 15 Syaban, kita sebut nisfu Syaban. Nisfu Syaban ni tuan-tuan, kalau kita sebut nisfun ni maknanya separuh, separuh daripada bulan Syaban. Setengah orang bila kita sebut nisfu Syaban, mereka akan terlintas banyak perkara pada malam tersebut. Mungkin ada masyarakat yang sudah ada atur cara di masjid-masjid dengan bacaan Yasin dan sebagainya. Cuma satu perkara yang penting, kita bila mana merujuk istilah nisfu Syaban pada malam nisfu Syaban ataupun pada hari tersebut, kita mesti memperbanyakkan amal ibadah, dan dia tidak tergantung kepada satu-satu ibadah yang khusus ataupun ada kaifiat nak melakukan ibadah itu. Tidak ada kaitan-kaitan, maknanya bebas kita nak melakukan sebarang amalan ibadah yang mutlak. Contoh nak baca Quran, jadi kita pun banyakkan baca Quran pada malam nisfu Syaban, boleh. Sama ada kita nak baca surah Al-Baqarah ke, kalau kita nak baca surah Al-Mulk ke, terpulang atas kita, kreativiti masing-masing. Dia tidak terikat dengan kaifiah, tidak terikat dengan sebarang kaedah. Kita pun kata kita nak semayang sunat, taubat. Boleh semayang sunat, taubat. Inilah kita sebut sebagai kelebihan malam nisfu Syaban. Jadi insyaAllah malam ni anak nak setuh dah. Keutamaan malam nisfu Syaban, kerana kita nak memberi kepahaman yang lurus kepada masyarakat kita, supaya nisfu Syaban ni dapat dipahami dengan erti kata hari pengampunan secara besar-besaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba dia. Saya nak baca beberapa hadis berkaitan dengan nisfu Syaban. Daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda,
Abu Musa al-Asy'ari ini, banyak kali kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah dulu, kita jumpa dia beberapa riwayat cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga merupakan ketua rombongan hijrah ke Habasyah. Jadi dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahin." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan semua makhluknya kecuali orang yang melakukan syirik dan orang yang bermusuhan. Bermakna hadis ini cerita Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langit bumi. Hak tentu Allah Subhanahu wa taala turun setiap hari adalah pada 1/3 akhir malam. Hadis ni mai cerita pada malam nisfu Sya'ban. Jadi tak ada percanggahan lah, tidak menjadi isu lah. Nah. Ada orang yang kata kalau Allah turun daripada langit, hak dia duduk ni, dia mari ke bumi ni, langit dunia ni, jadi dia tinggal kosong lah hal yang atas. Ini cara pemikiran orang hak bermasalah dari segi pemahaman akidah. Lama-lama dia jadi banyak sangat persoalan dia sehingga boleh terseleweng akidah dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata dia turun ke langit bumi, dia turun cara lagu mana? Itu terserah pada kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, maha kaya dia. Kita duk fikir-fikir sampai pecah kepala tuan-tuan, tak akan keluar jawapan dia. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit bumi, dia memberi keampunan kepada semua hamba dia. Illa li musyrikin aw musyahin, kecuali kepada orang yang melakukan perbuatan syirik dan juga orang hak berkelahi, bermusuhan. Orang yang melakukan perbuatan syirik ni mana dia mensyirikkan Allah. Duduk sembah benda-benda lain daripada Allah. Itu jelas syirik, nampak dia, syirik jali. Syirik hak nyata. Syirik hak tidak jali, syirik khafi pun serupa juga. Banyak mana kita percaya kepada benda-benda selain pada Allah memberi kekuasaan kepada kita, memberi kesan dalam kehidupan kita. Ana ulang banyak kali dah dalam masjid ni. Tuan-tuan pun mungkin dengar, pun rasa muak dah. Masyarakat Melayu kita ni kalau kata syirik ni, dia tak boleh lari dah dengan kepercayaan khurafat kalangan masyarakat kita. Ada setengah orang dia peranyuk macam-macam benda lah atas satu dulai dia buh. Buah-buah dia buh, pulut kuning dia buh apa, dia peranyuk di sungai kerana dia kata sungai ni biasa makan orang. Macam-macam aktiviti ada, aktiviti terjun. Deh, terjun cari tak jumpa. Menyebabkan masyarakat jadi takut nak lalu kerana ada apa, kerana ada hatu air. Hatu air tu manggil semua orang supaya terjun dalam sungai dia. Jadi kita ni sebagai orang tua hak lama dulu ni, hak tahu benda ni. Kita pujalah hatu air. Kita takut dia tu heret orang masuk dalam sungai lagi. Inilah kepercayaan khurafat dan syirik yang kuat dalam masyarakat kita. Hak ni kira syirik besar dah tuan-tuan. Nah, syirik besar. Tidak ada memberi kesan dalam kehidupan kita. Gapo sekalipun kecuali hak Allah Subhanahu Wa Taala tentu kepada kita. Allah kata dalam Al-Quran, "Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Tidaklah akan ditimpa ke atas seseorang itu, hamba Allah itu, akan musibah kecuali apa yang sudah kami tetapkan ke atas mereka. Mana kalau Allah letak dah, memang mu akan mati dalam keadaan gini, baru kita kena musibah. Huwa maulana, dialah Tuhan kami. Alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah tempat bertawakal orang-orang yang beriman. Kita percaya kepada nak peranyuk puja hatu air. Benda-benda ginilah tuan-tuan menghalang akal kita maju ke depan.
orang kafir sama ada kita sebut Jepun ke Cina ke, berapa dia boleh pergi ke depan? Berapa dia boleh maju dari segi teknologi, dari segi sosial kehidupan dia? Sebab dia buat benda-benda kolot, pemikiran hak khurafat tu tak ada dalam masyarakat dia. Kalau kita sebut superstition dalam bahasa Inggeris, tak ada dalam masyarakat dia. Anda tengok orang Melayu kita tuan-tuan. Anda kadang-kadang balik penat-penat, anda buka lah YouTube, layar, tengok gapa dia lalu depan tu, tengoklah. Nah. Anda suka juga tengok cerita berkaitan ataupun video-video orang buat berkaitan dengan camping. Camping lah. Sama ada camping di tepi air terjun kau, camping di Kamera Highland kau, camping di tepi patah kau, kita suka lah tengok dia pasal kemoh. Dan kita suka galik tengok. Anak lama-lama tengok, anak pun terfikir banyak benda. Anak kata apa ya, ada seorang Cina tu, Cina Malaysia kita lah. Ada lupa ada nama channel dia gapo tu. Dia perempuan, seorang dia lah. Naik four wheel drive seorang dia, dia pasal apa ni, tent tu, kemoh dia tu, atas kereta dia comel lah peralatan dia. Anak tengok tu kali, anak pun berasa nak beli, nak buat atas kereta gitu. Dia jalan sore dia tu eh. Dia pergi Cameron Highland tidur sore dia, dia pergi Lata Kashmir di Jeli tu musim banjir. Dia tidur sore dia tepi pohon buluh. Lepas tu dia pergi ke mana tu, banyak tempat. Kau tempat dalam-dalam sikit lah. Tak ada dia cerita sedikit pun pengalaman dia dengar benda-benda pelik ko. Deh. Ada benda mai kocok kereta kau, tak ada. Tapi bila anak tengok camping orang Melayu kita, anak-anak muda Melayu lah, nah, tajuk dia tu pun kita berasa macam negatif dah. Contohlah dia tulis suara ngeri semasa camping di Kamera Highland. Tajuk dia tu pun tiba-tiba tengok pun memang negatif dah. Sedangkan hak tadi seorang perempuan, nah, masuk hutan kata tak ada cerita jumpa dengan benda pelik-pelik, kau punya suara pelik. Ini kenapa? Kerana mentaliti masyarakat kita. Dan anak putera tengok view di sebalik, hok kata hok jumpa benda-benda pelik, hok dengar suara pelik masa camping tu eh. Kadang-kadang dia punya kita kata publish di YouTube tu baru dalam 2-3 hari, tapi dia punya view dia 20-30 ribu. Bermakna orang Melayu kita memang berahi dengar ataupun follow cerita-cerita yang menakutkan ni, ngeri-ngeri. Tak cerdik sungguh lah kita ni tuan-tuan. Situ kita kena fikir supaya kita boleh merubah cara mikir kita daripada khurafat, kerana khurafat ni dia akan bawa kepada syirik kepada Allah. Jadi orang melakukan syirik, Allah Subhanahu Wa Taala tidak beri keampunan kepada dia pada malam nisfu Syaban. Dan juga orang yang bermusuhan. Sebab tu Nabi kata kalau kita tak setuju angin dengan saing kita, dengan saudara mara kita, saudara sesama Islam, kita pastikan benda tu tidak berlarutan lebih daripada 3 hari. Ikhtiarlah untuk berbaik-baik, walaupun cara baik kita tu kita kata kita bermaafkan dengan dia, kita pun tutup buku. Kira jumpa pun sekadar kat tangan, kalau kata nak buat ada atas meja dok dah. Ah, itu pun tak apa tu, sudah mencukupi dah. Sebab kadang-kadang kita ni kita perlu kemaafan daripada dia. Mungkin kita ada kekurangan, dia pun ada kekurangan. Tapi kita fikir masa depan. Kalau lepas aku baik dengan dia ni, dia ajak aku minum, mungkin akan jadi pertengkaran lagi antara aku dengan dia. Mungkin tidak sealiran pemikiran. Contoh dia, tadi kita pun kira, okey, tak apa, kita saling maaf-maaf, kosong-kosong, dan kita pakat jaga masing-masing untuk duduk, bincang, nak bersembel pasal satu-satu isu yang menyebabkan kita balas, tidak sekali-kali, tapi untuk berbaik-baik, hal itu tentu. Nah, sudah tentu kita boleh ikhtiar ke arah tu. Ha, itu cara betul. Sebab ada setengah orang saing memang jaga, dia jaga. Nah, mana kalau doa ajak minum air sama dia pun tak pergi lah. Jaga-jaga sekali pergi. Nah. Ha. Sebab tahu dah bila kita duduk kedai kopi ni tuan-tuan, macam-macam benda kita kecek. Masalah politik, masalah
ekonomi ko masalah, super masalah kita kecek. Dengan keadaan masing-masing hok duduk ngadap muka tu ada kepahaman lain-lain belaka. Baju tidak semestinya hijau belaka, ada baju oranye dan ada baju biru. Jadi kita kena menghormati kala-kala kita ni supaya kita boleh hidup amir damai. Dan benda tu penting dalam nisbu Syaban tu tu, iaitu bukan hanya keampunan Allah kita nak minta. Kita mari malam tu baca Yasin 3 kali, minta doa, nak minta keampunan dengan Allah. Tapi dengan sedara mara kita, dengan jiran kita, dengan saing kita hok mari sekali di masjid malam tu, tak ada pun nak bermaafkan sama-sama kita. Padahal intipati daripada malam nisbu Syaban, hadis ni cerita apa? Supaya sesama manusia tu juga bermaafan sesama mereka, bukan hanya untuk dapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ya ya tuan Haji. Kau mana isu? Hak mengaku keturunan Nabi. Oh, Maula Muhammad Alawi tu, Hasan Alawi. Tuan tuan ada royak lah bodoh tu Haji. Ana ulai banyak kali dah. Dia skema ni tuan-tuan. Kalau kita sebut istilah skema. Ha. Jadi masyarakat kapur kita kena faham kot istilah skema ni. Dalam bahasa mudah faham, orang hok buat kerja pelawak, orang hok kerja menipu, orang hok kerja tunggu ngak orang. Dia akan mari dalam macam-macam bentuk gambaran tuan-tuan. Macam tu Haji royak sani. Dia mari dalam bentuk gambaran ngaku bahasanya dia salsilah keturunan ke 36 ke 37 daripada hierarki keluarga Nabi. Anak nak wayak bukti tuan-tuan. Tempat anak kerja, anak pernah jumpa dengan 2-3 orang. Hak mana dia punya salsilah asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bukan dia ceritakan, saing dia ceritakan. Dia kata ustaz tu orang apa ni Saudi. Dia punya tok dia ni nama gini, nama gini, nama gini. Keturunan daripada Rasulullah SAW. Kita tengok ke dia tu, dia tak ada lah perasaan macam nak nunjuk seputar serbel besar makuk apa. Nah, mari bawa serbel seputih-seputih besar ibu kaki. Dia tak ada. Biasa saja, cuma yang istimewa dia, masjid sentiasa ada bagi dia. Dia ada semua di masjid. Dia sibuk duduk di makmah dia, perempuan-perempuan mari-mari, ada dah di masjid ataupun di surah di tempat anak hijau. 5 waktu tuan-tuan, jarang miss. Kita boleh tengok ada seumur dia. Tu keturunan Nabi. Bukan nak tunggu orang kopek, apa ni, kopek apa, udah. Nih, buah kulit udah we make. Buah kulit apa ni, buah. Nih, we make, solid, hot comel. Hot tu boleh meningkat ke takabur kita tuan-tuan. Nih, berasa besar diri. Sebab tu awal-awal dia mari tuan-tuan. Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, cok dah, dia ni tak betul. Tapi Jabatan Agama Islam lain tak berapa lagi masa tu. Keluarlah selepas Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, Pulau Pinang. Lepas Pulau Pinang mana dua-dua tiga tempat termasuk Selangor tidak membenarkan dia bergerak untuk menyampaikan ceramah. Sebab orang tahu dah dia skema, cuma kerana peringkat awal tu tak ada bukti yang kukuh. Masing-masing dengar cerita daripada kerajaan Morocco, daripada kerajaan Perancis bahasanya dia ni pernah scam duit berjuta. Nah, dengan keadaan dia mari balik, dia mari balik deh. Dia balik negara dia Morocco, lepas dia mari sini pula, dia balik ni mari sini. Tuan-tuan, dia sudah berjaya beli berapa sebelah ke 21 hektar tanah di Melaka ke Negeri Sembilan. Dia nak buat kerajaan yang ke-9. Itu tak kena tahu tu. Nah, hok putih tu lah, hok comel, hok pakai spek hitam tu lah. Kalau jumpa dia, siun tangan, siun sini sekali, siun sini sekali. Ha, special. Hok nak siun tangan dia tu tak boleh berulit, tak boleh duduk sama level tinggi dengan dia. Kalau kita, dia duduk atas kursi nak salih, tu tak boleh, pagi dah keadaan berdiri. Tu kena mengangkuk, salih. Ni, duduk begini. Itu menghina. Menghina manusia.
mengangkat diri dia lebih daripada manusia lain. Nabi tak pernah ajar gitu. Sahabat tak ada lah mari tunduk-tunduk-tunduk dia, ngakuk-ngakuk mari siun tangan, tak ada. Sahabat tak ada buat. Ni dia nak tunjuk dia tu hebat. Awal-awal lagi anak wayak dia ni skema. Sebab anak dengar daripada sahabat anak, orang jabat agama wayak gitu. Sebab masa tu tak kuat lagi dia punya laporan polis, tak buat ke apa. Sekadar kita ambil perhatian sajalah. Nah, tapi lah ni sudah terbukti tu tu. Eh, ramai mana dah. Kau cuba nak lari daripada dia. Kau sebelum ni memang ada nama. Sakut dengan dia tapi nak pelepah diri lah. Termasuklah seorang profesor di UKM. Nah, profesor hok ambil data daripada Wikipedia kita kata. Nah, Allah, anda tak payah lah. Lagu mana boleh title profesor tu tu. Nah, kita nak buat master PhD pun pecah kepala. Tak guna Wikipedia ni. Nah, kita cari data daripada Science Direct, daripada Scopus, jurnal Scopus pecah kepala. Eh, dia pakai tek-tek internet boleh cerita dah. Nah. Lepas tu kalau orang bersoal dia kata, kalau tak percaya tak apa. Percaya adalah faedahnya, yang tak percaya tak apalah, dah buat macam mana. Oh, kena guna hujah gitu, mudahlah beragama ni. Sebab semua kenyataan dia ada kait dengan agama. Hal tu yang kita petikah. Nah, setengah orang kata lah demo sakit hati benar dengan orang. Nah, dia tu kata profesor dah demo setakat ceramah di masjid. Ya, dia tu eh, hak ceramah di masjid ni ataupun hak profesor tu, dia bukan ukuran dia level kedudukan orang tu duduk mana, tapi level, tapi ukuran dia adalah level kita beri benda tu sama ada keabsahan dia, validity ataupun tidak, sahih atau tidak benda tu, tu yang ukuran dia. Eh, na'udzubillah, contoh orang duk kutip duit apa semua orang aman Palestin. Anda pernah royak di satu masjid. Tapi kerana aman Palestin masa tu dia boleh kutip kerana majlis agama kita wik kebenaran. Dah tak salah majlis agama wik kebenaran sebab tak ada lagi hitam putih masa tu. Tapi anak ada rakyat dah kerana sayang anak dia ada terlibat dengan NGO. Bukan aman Palestin lah. Dia kata lebih selamat donate untuk Palestin ni guna My Care. Dia kata ataupun Cinta Gaza dia kata. Aman Palestin tu kalau boleh tak salah. Nah. Dia setakat tu yang royak. Jadi anak pun kalau jumpa dengan 2-3 orang pihak masjid, anak kenal lah. Anak akan nyapa ke dia. Ah, janganlah kau amal Palestin tu kalau boleh kau mai kes. Sebab mai kes hitam putih tu tu ada audit dia. Walaupun nama tu 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 yang jari dengar dia mai kes. Hak tu lebih selamat, lebih secure. Anak royak dah tak betul. Eh. Siapa dia mari, dia promote masjid untuk buat kutipan dan dia letaklah bendera Palestin di tapak selipar. Di tapak latar luar masjid. Mungkinlah orang yang mari untuk kutip bawah nama aman Palestin dia pun tak tahu. Tapi tuan-tuan tengoklah ni buktinya ada tak? Ada dah. Selewin berapa belah juta duit daripada donation orang ramai. Yang kononnya dia beli aset tu untuk gapo? Untuk ambil keuntungan tubuh dari tabung balik. Tapi bukan cara tersebut nak menghalalkan perbuatan dia. Dia tak boleh nak buat semudah-mudah tu. Daripada duit sumbangan orang. Nah, na'udzubillah. Benda tu sensitif lah sikit kalau kita istu dia. Tapi nak ayak skema tadi, istilah skema orang duk pelawak kita ni tu eh. Nah, dalam agama ni terlalu banyak. Nah, waktu Haji sebut tadi. Kalau kita sebut pasal donation Palestin tadi. Dah macam-macam lagi. Orang yang duk tunggu keliling kita ni tu eh. Yang nak ngap kita ramah. Nah, terutama orang yang berpakaian agama macam ustaz-ustaz. Tok lebah, tok lebah. Ada satu ada satu masjid. Beberapa berjemaah dia pernah wayakkan, dia kata ada kalangan ahli Korea kita hok memang susah. Dari segi ekonomi dia, maknanya tak ada duit manalah, susah. Bila ada kematian ya, Mahdi Anas sebut dah, Tok Imam masjid tersebut akan jumpa dengan ahli keluarga ni. Bukan mitok dah, tapi cara tu macam mitok. Supaya buat semayang untuk, anda lupa dia istilah, semayang macam nak mitok kampung ni kepada si mati. Siapa semaya Tok Imam tu semaya?
Dan semaya itu bukan free. Semaya itu kena bayar 300 ya. Ada satu istilah tu anda lupa dari kapur sebutkan. Eh? Maya? Oh. Ah, boleh jadi tu Haji. Anda pun tak tahulah. Jadi dia akan semaya rumah dia tu. Bukan dia semaya di masjid. Hak cerita semaya jenazah ni siap ada hak sini ni uruh apa semua ada kita ni. Hak cerita sehari dua selepas pada tu dia mari. Dia offer kepada keluarga dengan cara offer tu seolah macam pak se'e. Sebab ahli jemaah ni cerita kanan dia kata beberapa orang kapur kita ni masalah ekonomi. Tiba-tiba kena cari duit pula nak pergi kota imeh. Nah, 300 ya tu tu eh. Anak tak tahu kaedah semaya tu lagu mana dan cara berapa rekat apa. Tapi anak kata ni skema juga anak kata. Ni cara tipu. Nak makan orang muda-muda. Katakan satu bulan sore mati satu qariah contohlah dia tu acak juga tu kalau setara tu dia 300 ya dah boleh free nah sebab tu anda tengok balik sejarah ataupun anda tengok apa ni kita kata gambar yang anda boleh ambil contoh anda ngaji dengan beberapa orang ustaz anda nah. Antara ustaz anda dah sudah ada jawatan khusus dah pensyarah. Nah, mungkinlah pendapatan dia beberapa belah ribu situ dah. Ada Tok Guru Ana bukan level pensyarah, tapi dia ada bisnes diri. Nah, ada 2-3 bisnes. Ada ustaz lagi hok tu toke kambing. Puluh-puluh ekor kambing ada. Bermakna ustaz-ustaz lagu ni tuan-tuan, dia tidak akan terikat dengan masyarakat dari segi untuk dapatkan peluang duit dengan masyarakat ni kita kata. Nah, dia pergi ceramah, saya nak pergi ceramah tokek madu tu eh. Kalau sebut Malaysia ni antara dia orang antara pioneer madu lah. Tokek madu. Dia pergi ceramah, ada masjid di 30 ya. Ada masjid tu dia kata tak sebayar. Dia tak terikat sebab dia ada business support dah untuk ekonomi dia. Bila kita napuk lagu ni, kita pun akan ada satu attitude lagu tu. Kita tengok masjid macam tak apa gagah dia. Ada-ada dia olah siapa tu kita berkata apalah boleh tabung balik lah. Sebab kita sudah ada dah sumber ekonomi. Tapi kalau mari sore tu dia kira dah atas agama lah belakang. Kau nak makan hari-hari pun atas agama. Kau nak beri duit sekolah anak pun atas agama tu juga. Ha, orang lagu ni lah dia akan create. Dia akan cipta. Dia akan unikkan otak dia untuk ngap duit daripada masyarakat. Bukan semua dia. Bukan anak kata semua. Tapi ramai-ramai lagu tu lah perangai. Eh kadang-kadang kalangan ustaz ni dia cerita ah ni masjid ni setara ni deh masjid ni setara ni bayar entah apa kawin tak mari masjid ni deh kawin lagi masjid tu ada walaupun tak gege benda ni deh alhamdulillah setengah-setengah ustaz kita ada lah ni sama ada di masjid ni ke masjid masing-masing sudah ada jawatan hijau jadi bila mari komitmen untuk mengajar kita tak terikat. Tak terikat lagu mana masalah bayaran. Nah, masalah kalau kita tak sihat kita tak akan mari dah. Kita pun tak bimbang gaji kita ada. Tapi kalau hak jenis atas ni berlaku. Saya ana di Kuala Lumpur contoh eh. Sehari tak kurang pada 2-3 buah masjid dia akan mengajar. Dan setiap masjid dia mengajar tu every antara 150 hingga 200. Bermakna kalau kita buahlah sehari 2 kali masjid situ dia boleh bersih dah 300 ya. Sehari 300. Let's say lah seminggu 7 hari tu dia kerja ni hari ya. 3 kali ni berapa? 1,800 seminggu. Dah. 1,800 tu teh. Sebab tu kita kata agama ni kalau silap guna dia, dia makan diri kita. Kerana dengan agama ni dia mudah untuk kita cari duit. Tapi kalau kita sudah ada satu jawatan, satu sumber ekonomi kita, kita tak akan gaduh benda ni. Ada saya anak tu kerja mutawif. Ada sudah ada pendapatan pekerjaan, dia buat agensi lah, dia buat apa ni share partner agensi. Ada dia balik free, dia tak pergi mana, dia ngajar masjid. Ada dia pergi masjid tu dia kata so bayarlah tak apalah. Deh. Ah ni kita nak cari orang lagu ni payah tu dalam keadaan masing-masing nak isi perut dengan duit. Nah. Jadi hadis yang kedua insya-Allah ada masa sikit lagi.
daripada Abu Fa'labah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, attali' Allahu ila khalqihi fayaghfiru lil mu'minin wa yumli lil kafirin wa yad'u ahli al-hiqdi bihiqdihim hatta yad'u." Maksudnya apabila tiba malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada makhluknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampunkan orang yang beriman serta mengabaikan orang yang kufur dan membiarkan orang yang dengki dengan dengkinya sehingga mereka itu meninggalkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala takwi mukalah kepada orang yang kufur dan juga orang yang dengki. Kufur ni maknanya dia tak jatuh kafir lagi. Kufur ni kita kata dia mengingkari nikmat Allah. Itu kita sebut kufur. Allah bagi kesihatan dia, dia kata, "Dok, ni kerana aku amal telah penado. Ni kerana aku amal telah vitamin. Gapo-gapo lah. Neh, ni kerana aku suka minum air. Gapo air, air ketung kau neh. Jadi gagah, jadi kuat." Dia nak sabit kesihatan hak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi tu dengan diri dia ya. Dengan apa hak dia buat? Bermakna kalau lafaz alhamdulillah keluar pada mulut dia tu, tidak keluar daripada hati dia. Sekadar lidah dia yang sebut. Sebab setengah orang ni kita tanya, "Lagu mana sihat kau?" "Oh, alhamdulillah sihat." Ni. Setakat alhamdulillah atas mulut tu ya lah. Hati dia tu tak mengakui pun bahawasanya nikmat kesihatan ni Allah tak beri kepada dia. Ini orang kufur nikmat Allah. Ada pun orang dengki ni, hasid ni dalam Quran kata min syari hasidin iza hasad. Bila mana orang dengki tu dia tunjuk kedengkian dia, dia dengki ni bahagian tu tak nampak tu eh. Orang dengki ni dia boleh split, dia boleh tukar watak dia daripada pendengki kepada penyayang di depan kita. Dia akan buat baik, dia seolah-olah nak tolong kita, tapi dia punya dengki dia kuat. Ibarat kita boleh kata gini tu, orang yang lemah di tengah-tengah sungai, orang yang pendengki ni dia ada di tepi sungai tu, memang dia nampak tu sedih lemah. Dan orang ramai tengah tengok ni, dan orang tengah mengharapkan dia boleh tolong tu. Dia capuk juga, dia capuk apa? Dia capuk batu, dia capuk kayu. Kononnya masyarakat luar ni hok tengok tu kata, "Oh, dia tu tolong dah tu." Padahal pelapung dia adik sebelah tangan kiri dia lah. Dia tunggu masa nak lepas, dia tak lepas. Dia lepas batu. Tentu boleh buat apa masa lemah dengan batu? Tak boleh nak buat apa? Pergi-pergi, tergelih. Lepas kayu. Buat apa kayu? Nih, kalau kayu besar tu boleh lah kita pergi semetah untuk menapah. Pelapung duduk sebelah tangan dia. Inilah perangai orang hasid. Orang yang ada dengki, dia sembunyi dengki dia tu. Tapi bila dia lepas kepada kita, lepas dengan cara tok molek. Paling kita takut lepas dengan cara sihir. Sebab dalam surah Al-Falaq, Allah Subhanahu Wa Taala cerita dengan jelas, perangai orang yang berdengki ni dia akan buat amalan sihir. Wa min syarri hasidin iza min syarri nafasati fil 'uqad. Allah Subhanahu wa taala sebut jelas, dia akan simpulkan barang sihir dia tu dengan hembusnya, buhul-buhul dia. Itu adalah klimaks sekali, maknanya peringkat atas sekali seseorang itu bila dia berdeki pada kita. Kalau setakat deki biasa-biasa ni tak apa. Nah, sebab ada dengki yang mana dalam Islam kita wui kebenaran orang nak berdeki tu. Contohnya kita deki dengan ilmu orang tu. Kita tengok dia ngaji tinggi. Nah, kita pun dekilah rasa. Dengki dengan maksud kita termotivasi untuk belajar sampai tinggi supaya dia. Itu tak apa. Ataupun orang tu kaya, kita berdeki dengan kaya dia. Tapi kita deki dengan masa sama kita berusaha untuk jadi kaya supaya dia, kerana kita tengok dia infak ke duit ke jalan fi sabilillah. Kita pun sama nak kaya juga supaya boleh infak ke jalan Allah duit kekayaan kita. Tu tak apa. Sebab itulah orang deki ni tuan-tuan kena ingat, bila klimaks sekali, akhir sekali itu, dia akan melakukan perbuatan sihir kepada kita
masa itulah perlunya kekuatan ada pada kita. Kalau kekuatan itu kita baru nak asuh yang masa kena sihir, maka dia agak terlambat. Tapi kalau kekuatan itu kita sudah ada sebelum daripada kena sihir, sebelum pada dia dengki dengan kita, insyaAllah segala yang dia nak sihir kepada kita akan patah balik kepada dia. Sebab tu ada amalan khusus bagi kita orang Muslim ni tuan-tuan. Hak Nabi ajar doa-doa, ada ulama' dia compile doa ni, dia sebut sebagai hisnul Muslim, perisai Muslim. Tuan-tuan amal lah doa-doa dalam tu wirik-wirik setiap hari pagi dengan petang. Semua dalam tu daripada doa-doa wirik-wirik hadis Nabi yang sahih. Kalau tuan-tuan biasa baca Bismillahilladzi la yaduru ma'asmi syai' fil ard wala fis sama' wassami'il 'alim. Ibnu Mas'ud, orang mai royak dia, hei, rumah mun tu nak terbakar dah. Dah. Rumah dia duduk tengah-tengah dari keadaan rumah orang lain terbakar. Dia kata, rumah mun akan terbakar hangus. Dia kata, dak, rumah aku tak akan terbakar kerana aku selalu amal bismillah alladhi la yadur ma'asmi syai' fil ard wala fis sama'. Tiga kali pagi, tiga kali petang. Nabi ajar dia. Dengan keyakinan doa tu, rumah dia tak terbakar. Doa tu ada dalam hisnul Muslim. Kita amal a'udzu bi kalimatil lahit tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri 'ibadihi min hamzatish shayatin wa yahdurun. Tiga kali pagi, tiga kali petang. Doa tu ada juga. Kita amal apa? Raditu billahi rabba. Kita akui bahasanya kita ni mengakui meredai Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita. Doa tu ada juga dalam hisnul Muslim. Tuan-tuan, rahsia kekuatan zikir antaranya adalah daripada kitab Hisnul Muslim. Bukan benda baru dah, benda lama dah tuan-tuan. Tuan-tuan baca tu, kalau orang niat tak baik pada tuan-tuan, insya-Allah tak ada nak siap, tak ada nak apa, benda tu batas balik ke dia semula. Jangan main-main. Nah. Ha, sebab itulah tuan-tuan balik pada cerita asal kita. Nisbu Syaban, akan kita sambut 24 Februari ni. Kita kena ingat, dia punya matlamat terbesar dia adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan amal ibadah sepenuhnya. Kita puasa, baca Quran, baca zikir, baca wiri. Tak semestinya kita berkumpul ramai-ramai baca Yasin tiga kali dengan doa macam-macam. Anak itu terpulih atas tu. Dah tidak ada, anak tidak berani nak bangkang dan sebagainya lah. Sebab anak tak ada authority. Cuma kalau dia kata nak buat gana, terpulih atas tu nak buat gana. Eh, atas kita. Banyak ke doa betulnya minta ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah semoga amal ibadah kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.